Ya, ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno akan memasang CCTV di kawasan Tanah Abang. Jadi nih ya, nanti kalau ada yang melanggar langsung terpantau. Nah iya Tom, menurut Sandi juga nanti jika ada yang ketangkap tangan, ini akan ada sanksi tegas bagi para pedagang kaki lima yang nakal ini. Jadi nanti ke depannya kita mungkin akan install CCTV, jadi teman-teman nanti di press room bisa lihat ada apa enggaknya. Jadi bukan katanya-katanya, jam berapa tepatnya itu, nanti ada behavioral team yang diturunin untuk mengecek behavior dari orang-orang itu. Jadi kita akan tindak tegas, begitu kelihatan kita akan tindak tegas, memastikan pertama trotoarnya harus clean, itu harga mati. Dan selanjutnya kita akan...